قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar sekali lagi menyeru. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata, diingatkan setiap minggu kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat pendek, mudah, tetapi ia mengandungi maksud yang sangat besar, iaitu sungguh-sungguh tinggalkan segala apa yang Allah larang, berikhtiar bersungguh-sungguh laksanakan apa saja yang diperintah oleh Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Bukan untuk Allah. Allah tidak dapat apa-apa, dia tak ada rugi apa-apa. Untuk kita, supaya kita berbahagia di dunia ini, pula berbahagia juga kita di akhirat kelak. Ayolah sama-sama kita bertekad untuk jadi orang takwa. Cuba dibayangkan kalau kita menjadi orang takwa, iaitu setiap patah Al-Quran, setiap patah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Ada pula satu puak lagi mungkin akan pergi membuat penyelidikan. Apakah kebaikan-kebaikan? InsyaAllah jalan terus. Tetapi yang mendengar terus taat, sehingga kita dapat hasil daripada pelakuan-pelakuan namanya pelakuan, tetapi pada Allah dia ibadah. Ibadah itu untuk kita sekalian. Salah satu yang kita nak dengar hari ini ialah perintah Allah yang berkaitan dengan mewujudkan keharmonian dalam perbezaan. Ini perintah Allah. Mewujudkan keharmonian dalam perbezaan. Mana mungkin manusia ini serupa semuanya? Berfikirnya sama. Orang tua-tua cepat dapat nangkap. Kepala, rambut saja rambut sama hitam katanya. Hati lain-lain. Itu istilah yang mudah benar orang Melayu faham. Sebab itu, budaya fanatik dan taksub adalah budaya negatif yang wujud dalam masyarakat Islam sejak zaman berzaman. Menurut Kamus Dewan, fanatik berarti sikap keterlaluan pada sesuatu pegangan atau pendirian, dan biasanya ia dikaitkan dengan keagamaan. Perkataan yang berlawanan bagi fanatik ialah taksub. Ini ialah tasamuh. Tasamuh iaitu toleransi, yang memberi erti kelapangan dada, keluasan fikiran dan kesabaran. Sikap fanatik dan taksub telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kita. Terhadap umat-umat dahulu dah diingatkan, khasnya pada ahli-ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 77 yang telah dibacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan, yakni melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu.
Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka juga tersesat dari jalan yang lurus. Ayat Quran. Malah Rasulullah SAW juga telah memberikan amaran dengan tegas tentang bahaya fanatik dan ta'assub dalam beragama. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghulu fid din." Jauhilah kamu dari sikap melampau, kerana sesungguhnya umat terdahulu menjadi binasa disebabkan sikap melampau mereka dalam beragama. Sikap fanatik dan taksub telah dicela oleh Islam, dan ia pernah menjadi punca umat terdahulu ditimpa kebinasaan. Justru bagi mencairkan sikap fanatik dan taksub dalam beragama, Islam mengajarkan penganutnya prinsip wasatiyah, iaitu berseimbang dan bersederhana ketika berbeza pandangan. Dengan prinsip inilah agama Islam tampil dengan misi menyebarkan rahmat seluruh alam melalui pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus kamu wahai Muhammad melainkan agar kamu menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Al-Quran kata Muhammad turun ke muka bumi bawa rahmat. Maka kita pandai-pandai sebagai umatnya yang ilmu tak seberapa menggambarkan kepada dunia bahawa Islam itu membawa kekacauan, membawa ke belakang, tidak ke depan, ataupun mengajar kita untuk menghakimi orang dengan sesuka hati kita. Hadirin jemaah yang berbahagia lagi dikasihi Allah sekalian, di antara gejala melampau yang berlaku dalam masyarakat kita ialah fanatik dan taksub terhadap pendapat sendiri atau sebuah kumpulan. Hakikatnya, orang yang taksub dan melampau hanya membicarakan akal fikiran disebabkan oleh faktor tokoh, guru, puak, aliran mazhab, ideologi politik dan lain-lain, tanpa dapat berfikir dengan rasional. Sikap ini sebenarnya menggambarkan kebekuan fahaman seseorang yang tidak mampu melihat di sisi kebaikan atau muslihat yang dominan dalam sesuatu perkara. Ia juga menjadikan seseorang itu tidak berkemampuan membuka ruang perbincangan untuk membandingkan pendapatnya dengan pendapat pihak-pihak lain bagi menjadi pandangan yang lebih kuat dari sudut dalil dan hujah. Gejala ini timbul disebabkan oleh sikap memandang hanya diri atau kumpulannya saja yang betul, manakala pihak lain adalah salah. Akibatnya lahirlah dakwaan sesetengah pihak yang menganggap mereka saja yang benar dan suci, manakala pihak lain adalah sesat, salah, batil atau kufur. Lantaran itu muncullah dakwaan seperti kami sahaja yang Islam, kami sahaja pendukung sunnah, atau tidak bersama kami akan masuk neraka. Kenyataan ini seolah-olah mengangkat diri atau kumpulannya setara rasul yang maksum dan kata-katanya setara sabda yang diwahyukan. Sedangkan semua ulama salaf dan khalaf telah berijtimak bahawa semua pendapat dari sesiapa pun boleh diambil dan boleh ditepikan kecuali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah pernah berpesan suatu ketika dahulu sambil mengisyaratkan ke arah kubur Nabi, kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Bermaksud setiap orang kata-kata atau pandangannya boleh diambil dan ditolak,
melainkan kata-kata pemilik kubur ini, iaitu kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mudah sangat kita memaham, tetapi berbelok-belok diangkat, dibawa dengan ceramah, syarahan, khutbah dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi doktrin, menyebabkan kita tidak mahu membenarkan apa pandangan orang. Pandangan kita sahaja yang betul. Hakikat Islam adalah agama yang yang membebaskan manusia daripada kejumudan fikiran dan mengajak mereka ke keluasan rahmat dan ihsan. Hal ini telah disebut oleh seorang panglima Islam namanya Rib'i bin Amir ketika menjelaskan tujuan Islam disebarkan di hadapan seorang ketua panglima besar Parsi yang bernama Rustum. Kita biasa dengar nama Rustum ni. Kata Rib'i, panglima Islam ni kata, kami adalah kaum yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan sesama manusia kepada menyembah Tuhan yang asa, membebaskan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat, serta membebaskan manusia dari kezaliman-kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Seorang panglima Islam faham benar apa kerja dia, apa tugas tujuan nak dia buat tu. Walaupun terpaksa membunuh orang, tapi dia nak membagi tahu, kami datang untuk membebaskan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia. Justru umat Islam perlu menyedari bahawa apa jua ideologi yang kita ikuti, apa jua aliran kumpulan yang kita sertai, dan siapa saja guru atau tokoh yang kita segani, tetaplah agama Islam menjadi rujukan yang tertinggi mengatasi segala tokoh, mengatasi segala ideologi dan kumpulan. Semua ideologi-ideologi, aliran, kumpulan atau tokoh rujukan adalah terletak di bawah agama Islam dan tertakluk dengan nilai dan prinsip agama Islam. Tidak ada yang mengatasinya. Sebagai contoh, di dalam pertembungan ideologi politik, setiap ketetapan dan keputusan yang diputuskan oleh mana-mana tokoh atau aliran kumpulan, semua itu termasuk dalam kategori ijtihad dan usaha menampilkan idea dan solusi. Pengurusan terbaik untuk negeri dan negara barangkali sukar untuk menentukan pihak mana benar atau salah secara pasti dan qat'i. Namun, secara amnya, setiap pihak yang mengerah fikiran menampilkan idea dalam membina dan memajukan negara, jika ia benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapat dua ganjaran. Jika salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ia mendapat satu ganjaran. Ini menunjukkan perbezaan idea pengurusan politik bukanlah suatu yang ditegah dalam syarak. Sebaliknya, ia medan untuk semua pihak yang berkaitan berusaha menyumbang idea-idea yang bermanfaat atau mengelakkan mudarat daripada menimpa rakyat dan negara. Atas dasar ini, perbahasan politik dibincangkan di bawah ilmu fiqh dan bukan di bawah perbahasan akidah, iman, tauhid. Kerana itulah kita dapati banyak ijtihad-ijtihad baharu oleh para pemimpin politik Muslim sepanjang zaman disebabkan sifat fiqh yang fleksibel, justru bersetuju, menolak atau mengkritik sesuatu pihak dalam hal ehwal tata kelola negeri, tata kelola negara, tidaklah menyebabkan seseorang itu kehilangan iman. Tidak dinafikan, terdapat juzuk kecil perbahasan politik dibahaskan dalam kitab-kitab akidah. Namun hal ini berlaku kerana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah memberi respon terhadap mazhab Syiah yang mengaitkan isu imamah atau kepimpinan dengan akidah, sehingga akhirnya ia menjadi pertelengkahan akidah di antara dua mazhab ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya, perbezaan pandangan adalah lumrah dalam kehidupan. Ia berlaku di antara suami dan isteri, anak-anak dan ibu bapa, majikan dan orang bawah, sesama rakan taulan dan sebagainya. Malah perbezaan pandangan juga berlaku di antara para ulama dan mazhab fiqh yang empat sejak dahulu lagi. Justru
kita boleh berbeza pandangan dan dengan syarat ia mesti berasaskan bukti, hujah, kesimpulan yang munasabah. Kemudian kita berlapang dada dengan perbezaan daripada pihak yang lain tanpa menanam kebencian atau memberi gelaran-gelaran buruk. Bukankah semua perbezaan yang berlaku melibatkan pertembungan di antara kebenaran dan kebatilan? Namun yang berlaku disebabkan oleh kepelbagaian pendekatan atau idea yang berlainan dalam satu-satu perkara. Marilah kita merenung beberapa kesimpulan dari khutbah minggu ini. Pertama, umat Islam hendaklah menjauhi sikap taksub dan fanatik. Kedua, umat Islam hendaklah menyedari bahawa Islam mengajar kesederhanaan. Ketiga, umat Islam boleh berbeza pandangan secara objektif, meraihkan adab dengan mengambil sikap bersetuju untuk tidak bersetuju sambil berlapang dada dan mengekalkan rasa hormat terhadap pihak yang berbeza dengan kita. Mengakhiri khutbah, renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada siapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa-apa yang kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.